Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سيدنا النبي والسلام هادي شارودين سيدان pendengar ini mereka Allah sekalian menyambung kepada tafsir ini menusi ayat yang ke-101 sebelum kita pergi ke-122 dan berikutnya من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar dan tidak melintasi satu lembah melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh pula, kerana Allah akan beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sini Allah SWT berfirman mereka tidak menafkahkan. Mereka ni merujuk kepada para mujahidin di jalan Allah SWT. Nafkah yang kecil, nafkah yang besar, kita dah lihat para sahabat ini mengajar kita dalam nafkah ni yang penting adalah ikhlas. Bukannya pada banyak, tapi pada kualiti. Kualiti duduknya pada ikhlas. Itu sebab kita telah belajar bila datang seruan jihad ini di kalangan mereka yang hantar untuk jihad Nabi SAW adalah segenggam kurma. Itu yang mampu dilakukan. Ada pula yang menghantar 1,000 dinar dalam bajunya, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. 1,000 dinar sehingga Nabi SAW dapat menyiapkan pasukan pada waktu yang sulit itu dalam operasi Tabuk. Nabi telah pun menumpahkan wang yang dibawa oleh Sayyidina Uthman ni ke dalam pangkuan Nabi. Nabi membolak-balikkan wang-wang dinar yang berada dalam pangkuan baginda itu. Lantas Nabi telah bersabda, Ma darabna Affan ma'ani ba'd al-yawm ma darabna Affan ibnu Affan ma'ani ba'd al-yawm. Apa pun lakukan ibnu Affan itu Uthman pada hari ini tidak akan mudaratkannya lagi. Nabi mengulang perkara ini beberapa kali, sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma darabna Affan ma'ani ba'd al-yawm, tidak akan beri mudarat apa-apa kepada ibnu Affan ini apa yang telah dikerjakan untuk kita pada hari ini dengan sebab kelebihan itu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kuliah terdahulu kita telah bincangkan bahawa ayat ini merujuk kepada seruan untuk orang Islam keluar berjihad bersama dengan Nabi SAW. Ini dipanggil dari sudut bahasa Arab ta'rib. Ta'rib maknanya satu pemberitahuan awal kepada orang-orang Islam di kalangan pengikut-pengikut Nabi dalam kawasan Madinah ni, jangan ada yang cuba untuk takhalluf. Takhalluf ni maknanya meninggalkan, menguzurkan diri tanpa sebab, musabab, munasabah. Ini merupakan satu perintah wajib. Bila Nabi menyuruh mereka, perintahkan mereka untuk pergi jihad, maka ini merupakan satu perintah wajib. Ini merupakan kata-kata qatadah. Hukum ini khas dengan hukum keluarnya Nabi. Tapi kalau para sahabat, para khulafa selepas itu, para umara, maka belum tentu lagi. Tapi kalau Nabi suruh jihad, berarti semua kena ikut bersama-sama. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata Zaid bin Aslam pula, hukum yang telah kita bincangkan mulai ayat 120 yang lalu, hukum ini hanya dikenakan waktu umat Islam minoriti. Jadi kalau sebahagian menguzulkan diri, bilangan akan bertambah kurang. Tapi kata Zaid bin Aslam, ayat ini dinasakhkan apabila Islam telah pun menjadi kuat. Nanti ayat 120 kita akan bincangkan. Memakan al-mu'minun liyanfiru kaffah. Nanti kita akan lihat ayat ke 120 nanti. Maknanya ada kebenaran untuk mengusulkan diri kerana sebab yang tertentu.
muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini merupakan pandangan Zaid bin Aslam. Kita pernah bincangkan tentang seorang tabi'in yang terkemuka namanya Qatadah. Kita dah bincang sebelum ni riwayat hidup dia. Saya sengaja dalam kita berkuliah ni muslimat ini boleh kat sekalian, baiknya kita berkenal dengan a'lam mufassirin. A'lam mufassirin ni maknanya kalangan pembawa-pembawa ilmu tafsir daripada para sahabat, daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Mas'ud, daripada Sayyidina Ali, daripada Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain. Ini antara nama yang bintang yang hebat muslimat sekalian, itu Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ni nama sebenar dia, nama yang dipanggil kuniahnya Abu Usama ataupun Abu Abdullah. Beliau ni merupakan seorang yang asal di Madinah, merupakan seorang yang sangat fakir, seorang ahli tafsir yang terkemuka. Beliau ni merupakan pembantu maula kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, hamba kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, beliau ni tidak pernah mengelak dari menuntut ilmu. Walaupun kedudukannya sebagai pembantu, sebagai hamba, tapi rajin menuntut ilmu. Dianggap antara kibar tabi'in, antara sahabat-sahabat, antara tabi'in tabi'in yang hebat, menduduki kedudukan yang mulia dalam pentafsiran Al-Quran dan sangatlah siqah. Kata Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasa'i dalam penilaian terhadap Zaid bin Aslam ni merupakan seorang siqah. Jadi kalau dalam 4 orang ni menilai sebagai siqah, tak payahlah kita nak hurai lebih lanjut lagi muslim-muslimat sekalian. Saya sekali nak mengajak muslim-muslimat sekalian dalam mentafsirkan ayat, kita lihat kepada takhrij, penjelasan pembawa riwayat yang kita sedang pelajari. Bukan setakat sebut, kita kena kenal siapa perawi hadis ini, perawi kisah ini, perawi tafsir ini. Ini Zaid bin Aslam ini sangat terkenal dengan ilmunya yang hebat. Ramai yang duduk dengannya untuk menuntut ilmu. Madailah untuk kita lihat dalam riwayat dikemukakan Tahzibut Tahzib. Al-Imam Zahabi menjelaskan sampai anak kepada Sayyidina Hussein yang namanya Ali bin Hussein pun duduk kepada Zaid bin Aslam yang merupakan hamba kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu ni untuk belajar daripada ini. Sifat-sifat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sampai dikatakan kepada Ali bin Hussein ini, dikatakan kepadanya oleh Nafi' bin Jubair bin Mut'im, tatakhatta majalisa qaumika ila abd Umar bin Khattab, adakah engkau membiarkan ramai lagi orang alim yang ada, kamu abaikan, tiba-tiba kamu pergi kepada hamba Umar Khattab ini. Lalu kata Ali bin Hussein ni, keturunan Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hussein daripada Ali karamallahu wajha, inama yajlisu rajul ila ma yan ila man yanfa'uhu fi dini. Kita ni sepatutnya duduk kepada orang yang bermanfaat kepada agama kita. Ni dia kata-kata Ali bin Hussein menampakkan kelebihan Zaid bin Aslam, perawi tafsir yang kita sedang ceritakan sekarang ni. Muslim-muslimat ini mereka masyarakat. Zaid bin Aslam ni, satu kelebihannya, dia banyak mentafsirkan Quran dengan pandangannya sendiri. Wala yataharaju min dhalik. Dia tidak merasa salah. Sehinggalah muslim-muslimat ini rahmati dan dikasih sekalian, cucu kepada, sehingga dikatakan bahawa anak kepada Sayyidina Umar, salah seorang bernama Ubaidullah, Ubaidullah bin Umar ni berkata, la a'lam bihi ba'san illa annahu yufassir bi ra'yihi al-Quran wa yukthir minhu. Aku melihat dia seorang yang saleh, cuma dia ni suka mentafsir Quran dengan pandangannya sendiri, dan banyak pula tafsiran itu datang daripada dirinya sendiri. Ini merupakan satu syahadah, persaksian daripada Ubaidullah bin Umar bahawa Zaid ini walaupun dia suka mentafsir Quran dengan pandangannya sendiri, tapi la fihi ba'san, aku melihat tidak ada masalah padanya kerana dia memang betul-betul alim dan faqih, mufassir yang hebat. Dia belajar daripada Sayyidina Umar, belajar daripada Sayyidina Ali, belajar daripada Ibn Abbas, dan dia jadi seorang yang sangat faqih dan alim. Maka tak ada masalah dia beri pandangan selepas dia menguasai ilmu-ilmu itu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi antara yang mengambil daripada Zaid bin Aslam ni ilmu tafsir, kalau kita lihat antara anaknya sendiri iaitu Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dan menjadi anak murid kepada Zaid bin Aslam ini juga, kafa bihi fakhran, amatlah tinggi kedudukan itu, cukuplah dengan itu nampakkan kelebihannya. Ya Imam Malik bin Anas yang dipanggil sebagai Imam dari Hijrah, Imam negeri berlakunya Hijrah, iaitu Malik bin Anas mengasas kepada mazhab Maliki. Beliau juga turut belajar daripada Zaid bin Aslam. Jadi secara pandangan ini hanya saya bawa tarjamah
kepada alam ini untuk kita faham bahawa pandangan Zaid bin Aslam ini walaupun berbeza daripada pandangan sahabi dalam kes bahawa beliau berkata ayat ke-120 yang sedang kita bincangkan, yang telah kita bincangkan kuliah terdahulu, hukuman wajib, hukum wajibnya bila orang Islam sedikit bilangan, tapi bila Islam dah ramai maka kewajipan tersebut bertukar menjadi wajib ataupun fardu kifayah sahaja. Muslim-Muslimat yang berhati dan dikasih orang sekalian, ada pandangan ketiga pula oleh Ibn Atiyah. Kita telah jelaskan pandangan pertama mengatakan kalau Nabi yang undang, Nabi yang perintah, yang suruh, maka ia menjadi wajib. Yang kedua, pandangan Zaid bin Aslam, ia wajib bila orang Islam saling memerlukan satu sama lain kerana bilangan yang sedikit. Pandangan ketiga oleh Ibn Atiyah, bahawa hukum ini menjadi wajib secara fardu ain ke atas individu apabila dia diseru oleh khalifah ataupun imam untuk turut serta. Jadi pandangan ini juga dipilih oleh Al-Imam Al-Fakhrurazi dalam tafsir Al-Fatih Al-Ghaib. Muslim-Muslimat yang berhati dan dikasihkan, walaupun kali ini telah kita bincangkan yang terdahulu, tapi saya sengaja kaitkan kerana kita akan masuk ke ayat 122 yang punya kaitan langsung dengan ayat 120 yang lalu. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman pergi semuanya ke medan jihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk beri peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga diri. Sungguh-sungguh ini adalah hati dan dikasih asliah. Ini anjuran ni menjelaskan pahala yang demikian besar untuk orang yang berjihad, kecaman terhadap mereka yang enggan, menyebabkan orang beriman yang berduyun-duyun, berbondong-bondong dengan semangat yang hebat pergi ke medan jihad. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, setengah ulama menyebut riwayat mengatakan bahawa bila Nabi sampai di Madinah, baginda telah mengutus pasukan yang terdiri daripada beberapa orang ke beberapa daerah. Ramai sekali yang ingin terlibat dalam pasukan syariah itu. Kalaulah diikuti arahan Nabi itu sepenuhnya, mereka yang nak ikut ramai, maka bimbang nanti tidak ada yang tinggal di Madinah bersama dengan Nabi melainkan segelintir sahaja. Jadi ayat ini membimbing orang-orang Islam untuk membahagikan tugas dengan menegaskan tidak sepatutnya orang-orang beriman yang selama ini dianjurkan untuk medan jihad sehingga tidak ada yang tersisa, yang tertinggal, yang duduk dekat Madinah untuk belajar daripada Nabi SAW. Jadi muslim-muslimat yang dimulakan masyarakat di sini merupakan satu perintah pembahagian tugas. Kena ada yang ingin memperdalamkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama supaya dapat memberi manfaat kepada yang lain. Kita dapat lihat dalam sejarah para sahabat, hayatus sahabah, kita lihat ada di kalangan sahabat Nabi yang memang kaki jihad macam Khalid Walid. Sehingga beliau berkata, laqad syaghalani jihad an kasirin min ta'alimil Quran. Aku ni disibukkan oleh urusan jihad sampai tak berkesempatan untuk memahami banyak perkara berkaitan dengan Quran. Saya lihat ada pula yang sangat memahami masalah Quran dan juga hadis seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada pula yang memang Nabi tidak meletakkannya bersama dengan jihad. Bahkan ada cerita pelik yang berlaku kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu bila beliau ditugaskan berada di kemah muslimat untuk mengawal selia keadaan mereka dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Datang orang Yahudi untuk menyerang wanita-wanita muslimah ini, sahabiah. Muslim-muslimat ini mulai kat pasirian. Seorang sahabiah telah berkata kepada Hasan bin Thabit, pergi serang lelaki Yahudi itu kerana dia nak menyerang kita, dia nak menganiaya kita. Yang tinggal sini semuanya orang perempuan dan anak-anak. Jawapan Hasan bin Thabit, minta maaflah, aku tak reti berperang, aku tak reti bergaduh dengan orang. Akhirnya wanita ini sendiri yang telah membunuh Safiyah ini sendiri. Safiyah sendiri telah bunuh, iaitu ammatu Rasulillah, makcik per Nabi sendiri pergi bunuh orang Yahudi tersebut, menarik jasadnya bersama dengan wanita-wanita yang lain, sahabiah yang lain, lalu diumbankan di perkampungan orang Yahudi. Orang Yahudi menjadi takut. Mereka menyangkakan bahawa di kalangan wanita-wanita muslimah itu ada tentera-tentera yang mengawal. Maka segentar mula masuk ke mereka,
mereka tidak jadi nak pergi serang hendap ketika orang Islam sedang berada di hadapan menentang tentera azab. Ya, saya rupanya Nabi SAW ni menghargai kemampuan masing-masing, menyedari kemampuan masing-masing, letakkan pada tempatnya. Tak pentingnya kita untuk menguasai ilmu. Kita ni bukan macam Nabi Khidir, muslim-muslimat yang dimuliakan Rasulullah SAW dapat ilmu laduni. Kita belajar dahulu dalam surah Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khidir. Ada peluang, bacalah buku yang bertajuk Nabi Khidir di sebalik tabir laduni. Ada kawan kita yang mengatakan bahawa ilmu ni boleh dapat dengan mimpi, ilmu ni boleh dapat dengan tidur, ilmu ni boleh dapat dengan berangan-angan. Kita buka kelas mengajar ilmu, ilmu makrifat. Dulu belajar di mana saya? Dulu saya menjadi jaga di sebuah universiti. Bila saya dapat ilmu ini? Saya duduk berjaga pada waktu malam, ilmu lagu ini turun dalam benak saya dan fikiran saya. Benarkah seperti ini, saya? Apakah Nabi Khidir mendapat ilmu lagu ini macam yang didakwa oleh sesegelintir orang yang sesat seperti itu? Maka saya dimulikkan sekalian, ilmu ini kena belajar. Itu sebab dalam tuntutan ayat ini menjelaskan pembahagian tugas separuh kepada jihad, sebahagian kepada menuntut ilmu. Dan ilmu ni bukan diperoleh secara laduni seperti yang didakwa oleh setengah orang yang sesat. Secara dimulikkan kesekian, mesti ada asasnya, mesti ada gurunya, mesti ada talaki musyafahannya. Bacalah buku bertajuk Nabi Khidir di sebalik tabir laduni, agar kita memahami bagaimana maksud ilmu itu dikurniakan kepada beliau alaihi salam. Muslim-muslimat ini dimulikkan kesekian, insyaAllah kita akan huraikan lebih lanjut dan kuliah akan datang. Kebetulan ilmu ni mengapa kadang-kadang dalam bab-bab yang kecil pun masih kita tidak menguasai. Nak pergi haji, telah melalui pengalaman haid dan juga nifas 20 tahun, tapi tiba di tanah suci diuji kita dengan pengetahuan yang terbatas, menyebabkan kita tidak dapat perform ibadah dengan baik. Saya pernah jumpa tak sebuah buku bertajuk Darah-darah haid, nifas dan istihadah? Buku kecil ini, Darah-darah haid, nifas dan istihadah, adalah buku yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Buku merah ni saya amat wajar untuk kita hadiahkan kepada isteri-isteri kita, kepada anak-anak perempuan kita, agar mereka memahami konteks darah haid, nifas dan istihadah. Milikilah buku ni. Kecil saiznya, besar manfaatnya. Darah-darah haid, nifas dan istihadah, ilmu. Dan ilmu ni perlu dipelajari. Kalau kita tidak faham, kita tanya kepada guru, kepada ustaz, agar masalah seperti ini tidak berulang di tanah suci. Kita nak perform ibadah, tiba-tiba kita terganggu dengan bagai urusan yang remeh-temeh, tapi kita tidak memahaminya daripada asal usulnya. Jadi muslim-muslimat yang mulia sekalian, nanti kita akan ulangi lagi pentingnya ilmu. Benda dipandang kecil tapi besar komplikasinya kepada kesahan-kesahan ibadah kita. InsyaAllah dan akan datang kita akan uraikan lagi berlanjut. Allahu'alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.